suasana saya cinta di Indonesia. Pada saat itu kami pun masa berada di lokasi budidaya ternak puyuh, tepatnya di Desa Karang Anyar, Pasar Satu Barat, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nama saya Sintoro, tempat tinggal Pasar Satu Barat, Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Kira-kira sudah berapa lama Bapak berusaha? Dari tahun 95 sampai sekarang sudah 11 tahun, 12 tahun. Dengan kondisi kandang saat ini Pak, berapa jumlah anak Bapak pada saat ini? Seluruhan 35.000. Dari PT Natural Nusantara, produk-produk apa yang sudah Bapak gunakan saat ini? Kita pakai fiternas sama nasa ini. Fiternas ya. Dengan nasa? Iya. Bagaimana cara aplikasi dan dosisnya? Ya. Jadi di antara setengah liter setengah liter jadikan satu. Jadi kita kalau untuk makan yang produksi, yang telur, langsung kita per 2 ton 200 kita kasih semprot aja. Dikacu di makanan. Artinya diberikan pakan. Pakan ya. Kalau yang masih apa pertumbuhan yang masih kecil, kita langsung ke tempat minuman. Jadi per tutup ini dengan 10 liter air. Jadi kalau yang belum produksi atau untuk pertumbuhan melalui air, air ya. Sedangkan yang sudah produksi melalui pakan Pak. Iya Pak. Baik Pak, untuk pakan Bapak melakukan dengan cara penyemprotan ke pakan. Nah, iya. Interval waktu pemberian ke ternak itu berapa lama Pak? Rutin Pak. Rutin. Rutin Pak. Yang penting kalau habis pakan Bapak berikan. Ya kacau lagi. Pak, dari pemberian fiternas dan nasa ke burung puyuh ini, kira-kira sudah berapa Bapak menghabiskan produknya? Kira-kira udah 16 botol ini Pak. 16 botol berarti ya. 8 botol fiternas, 8 botol nasa. Nah kemudian setelah mempergunakan produk tersebut, kira-kira menurut Bapak ada enggak perbedaan dari sebelum Bapak mempergunakan produk nasa dan setelah mempergunakan produk nasanya? Ya sebetulnya perbedaan itu jauh sekali Pak. Terutama dari gini, memang kalau soal pakan itu mungkin kita nambah sedikit. Ya. Tapi kelebihannya kita di pakai produk nasa itu Pak ya kan, persen telurnya itu lebih tinggi Pak daripada yang nggak pakai. Kalau tingkat kematian kecil sekali. Terutama yang paling nampak itu dari pertumbuhan yang kecil Pak ya. Kalau yang kecil itu yang istilah umur 1 hari sampai 30 hari itu kita yang pakai dengan air minum itu kecil sekali angka kematiannya dan pertumbuhan itu lebih bagus. Masalah kotoran Pak ini ya agak kurang apa kebauannya ini ya, itu ya agak kurang ya kan. Kira-kira kualitas telur Pak? Kalau telur mungkin lebih bagus karena di cangkangnya itu lebih tebal sedikit ya kan daripada yang sebelum pakai nasa ya kan. Artinya risiko untuk telur ini kecil sekali untuk pecah Pak ya. Jadi Pak, untuk kesinambungan ternak-ternak Bapak ini, ya. Tentunya Bapak juga akan membuatkan generasi baru ya. Ya. Nah, dalam hal ini generasi baru itu apakah Bapak beli bibit dari luar atau Bapak tetaskan sendiri Pak? Kita tetap sendiri Pak. Memang selama pakai nasa itu dan persen penetasan itu daya tetasnya itu lebih bagus ya kan. Dari sebelum pakai nasa Pak. Dengan cara penetasan sendiri, ya. Nah, selama ini Bapak belum mempergunakan nasa, dan setelah mempergunakan produk nasa, kira-kira Bapak ada perbedaan tidak persentase penetasannya? Oh, nampak sekali Pak. Memang Pak, sebelum kita pakai nasa, penetasan kita itu paling bisa sekitar 75 sampai di bawah 75% Pak. Sesudah pakai nasa ini bisa mencapai 80% daya tetasnya itu Pak. Jadi peningkatan daya tetas lebih kurang 10-15%. Betul Pak. Ya. Pesan ataupun pesan kepada seluruh masyarakat atau peternak puyuh pada khususnya Pak. Ya, ya selama ini kita pakai nasa mudah-mudahan yang ke depan itu lebih bagus. Ya kawan-kawan itu yang piara puyuh khususnya ya kan pakailah nasa. Terima kasih banyak Pak Guntoro atas informasi yang Bapak berikan. Ya mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kami dan orang lain. Demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Guntoro,
sebagai pemilik budidaya burung puyuh, di mana tepatnya terletak di Desa Karanganyar, Pasar Satu Barat, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Saya Herijal dan kameramen Mehmet melaporkan dari Desa Beringin, Kabupaten Deliserdang. Salam NASA.